Kali ini kami akan menjelaskan pentingnya cat dasar pada pengecatan dinding. Cat dasar yang akan kita bahas kali ini adalah alkali resisten dan plamir. Mengapa cat dasar itu penting? Mari kita bahas. Alkali resisten berfungsi menahan serangan alkali yang akan keluar pada dinding sehingga tidak merusak lapisan cat. Selain itu, alkali resisten juga menciptakan daya rekat yang baik pada permukaan dinding. Plamir dinding berfungsi menutup pori-pori agar permukaan dinding rata. Hal ini akan membuat hasil akhir pengecatan lebih rata, warna lebih seragam, dan ketahanan semakin maksimal.